So good night. Okay, look at the studio. Saudaraku, di tengah gempar pandemi Corona, virus kecil yang membuat jutaan manusia putus asa, seolah tiada negara berdaya menahan persebarannya. Aroma ketakutan menebar di mana-mana. Laman media kita dipenuhi kepanikan massa. Hari berganti pekan dan kini bulan. Virus ini seolah menahan segala laju kehidupan. Apakah kita masih punya masa depan? Di berbagai belahan bumi, banyak yang mempertanyakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa bangsa kita mewarisi virus yang lebih dahsyat, dan semua anak Indonesia adalah carrier aktif dari virus ini. Dan justru saat dunia paranoid akan virus corona, kami mengajak Anda untuk mengaktifkan dan menyebarkan virus ini. Virus ini bernama optimis. Virus yang mengaktivasi prasangka baik kita kepada Tuhan semesta alam. Satu-satunya pencipta yang paling mencintai kita. Selalu menjaga dan melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Segala hal terjadi atas izinnya dan pasti untuk kebaikan manusia. Virus ini lalu bermutasi menjadi harapan. Semangat hidup dalam kebaikan, mengejar keberkahan demi keberkahan. Berbuah menjadi nurani kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Virus ini akan selalu menghancurkan segala bentuk kezoliman, kekikiran, ketidakpedulian, keserakahan, dan kesemena-menaan. Virus ini bernama optimis, penghapus pesimis, pencegah apatis, dan jangankan corona. Berbagai permasalahan dunia insya Allah tuntas bersamanya. Ayo, hidupkan dan sebarkan. Kita hadirkan berbagai solusi kehidupan. Kita semangati Indonesia dan penjuru dunia. Insya Allah, kita kalahkan corona bersama-sama. Indonesia Dermawan, bersama lawan corona, sebar virus optimis. Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Mereka cerita, pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Si pengemudi juga pada saat berangkat gak makan, gak sarapan. Ya Allah, mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Anak istrinya yang kebetulan di rumah itu belum pada makan. Saya dan teman-teman saya banyak-banyak terima kasih. Ya alhamdulillah dapat dari ACT nih. Sangat berterima kasih sama nama warteg ini ACT yang telah merangkul saudara-saudara kita semua, khususnya galangan warteg ya, untuk ambil bagian dalam program kemanusiaan. Semoga membantu masyarakat yang membutuhkan.
tahu sendiri nyari uangnya susah. Iya. Pelanggan pun untuk orderan juga susah. Ya dengan adanya makanan gratis ini, kita para ojol merasa terbantukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, aksi cepat tanggap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kami menghadirkan sebuah perbincangan hangat sebagai sebuah ikhtiar kami dalam menyebarkan virus optimis dalam sebuah acara yang bertajuk Inspirasi Langit. Alhamdulillah, sahabat dermawan yang dirahmati Allah. Hari ini saya, Farid Ardan, akan memandu Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan dengan satu narasumber yang insya Allah menjadi bagian dari salah satu ikhtiar kami untuk menghadirkan kepada umat, yaitu seorang konselor dari keluarga, dan juga beliau adalah seorang penulis buku, yaitu bukunya bernama Father Man. Ya, beliau adalah Ustadz Bendri Jaisyu Rahman atau biasa kita kenal dengan Ajo Bendri. Alhamdulillah, beliau juga sudah tersambung dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti kita akan dapatkan dari inspirasi hari ini menjadi satu bagian dari modal kita untuk menjaga keluarga kita dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga kita di tengah krisis wabah COVID-19 yang hari ini beredar di dunia. Sebagai kita tahu saja bahwa sahabat dermawan yang dirahmati Allah, ternyata wabah COVID-19 ini berefek bukan hanya pada kesehatan saja, tapi ternyata berefek pada kondisi ekonomi masyarakat, berefek pada sosial masyarakat, dan bahkan merasuk pada kondisi keluarga-keluarga di tengah masyarakat kita. Maka alhamdulillah kita menghadirkan satu guru dan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Ajo Bendri atau Ustaz Bendri Jaisyu Rahman. Sebelumnya saya mewakili dari sahabat dermawan dan kru yang bertugas di ACT TV mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya dengan kami dan bersedia dengan waktu yang sudah diberikan kepada kami. Baik, Ustaz, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa para sahabat dermawan terlebih dahulu. Selamat bergabung kepada sahabat dermawan yang sudah menyimak tayangan kami pada siang hari ini di berbagai kanal yang sudah kami siapkan dari YouTube, kemudian juga Facebook, Instagram, dan beberapa kanal-kanal yang lain. Sahabat dermawan, kasih cepat tanggap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama memulai kajian pada siang hari ini, karena saya yakin para sahabat dermawan hari ini sudah tidak sabar untuk menimba ilmu yang akan diberikan oleh guru kita ini. Maka sahabat dermawan, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda dengan melalui grup WhatsApp yang telah Anda masuki. Insyaallah nanti bagi siapa saja yang terpilih, kita akan bacakan dan juga dijawab oleh guru kita Ustaz Bendri Jaisyu Rahman. Baik, Ustaz, insyaallah kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah selalu sehat. Masyaallah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita ini bisa terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa terus memberikan kepada kita insight-insight ilmu dan juga apa yang bisa kita dapatkan dari para guru-guru kita. Insyaallah ya, Ustaz ya. Ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, yuk sahabat dermawan semuanya kita bergabung menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ajo Bendri atau Ustaz Bendri Yeshu Rahman. Kepada Ustaz Bendri dipersilakan. Baik, jazakallah khair buat Mas Farid dan juga buat teman-teman dari sahabat dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azabullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak, calon ibu, semua ikhwan wa filah di seluruh penjuru dunia yang menyaksikan tayangan ini, baik dunia nyata maupun dunia gaib, dunia gaib. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah kesempatan siang hari ini di lokasi kami mengambil gambar ini sedang cuaca mendung dan memang dalam beberapa terakhir ini turun hujan, dan mudah-mudahan itu sebuah keadaan di mana Allah menginginkan kita banyak berdoa di saat air hujan membasahi bumi, karena kita sama-sama tahu bahwa salah satu ijabahnya sebuah doa adalah saat hujan turun. Maka kalau hujan lagi turun, momen ini momen terbaik untuk banyak berdoa. Jangan sebaliknya hujan turun malah nginget lagu tentang mantan ya. Ya, jadi banyakin berdoa, banyakin berzikir, dan itulah semoga kita doa yang utama kita minta adalah diangkatnya wabah corona ini agar kita bisa segera menikmati bulan Ramadan dengan penuh khusyuan, berkumpul berjamaah, meramaikan masjid dan mensyiarkan dakwah Islam ini ke berbagai belahan dunia. Dan tentu sebagai sebuah hal yang harus kita senantiasa renungkan, bagaimana wabah COVID-19 atau COVID-19 ini adalah wabah yang mengajarkan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah momen ini untuk banyak berdoa. Salah satu doa yang kita harapkan dan diajarkan oleh baginda Nabi adalah yang sering sudah kita hafal, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit terkelupas atau baros, dari penyakit al-kegilaan atau penyakit psikis, ya dari penyakit yang namanya juzam atau kusta atau lepra, dan dari penyakit yang mengganas atau mewabah seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Di antara doa yang diajarkan Nabi ini, empat yang diajarkan kita berlindung kepada Allah, tiga penyakit fisik, satu penyakit psikis. Diselipkannya penyakit psikis yaitu al-junun, yaitu kegilaan, ini adalah sebuah isyarat bahwa Rasulullah ingin memberitahu kita bukan hanya kita memohon selamat dari penyakit fisik tapi juga penyakit psikis, yaitu dari hal-hal yang akan merusak imunitas tubuh kita, yang akan membuat antibodi kita menurun, yaitu adalah penyakit psikis. Karena kalau penyakit ini sudah terjadi maka yang lain akan mudah muncul ya. Makanya ini disebutkan oleh para pakar. Ternyata doa ini doa yang memberi isyarat bahwa berlindunglah kepada Allah dari penyakit fisik dan juga penyakit psikis. Mungkin engkau tidak kena wabah corona, tidak kena penyakit TB, tapi ternyata hidupmu stres, depresi, tertekan, membayangkan suasana yang kelam, bahwa kelak akan begini, kayaknya hidup akan merana, maka itulah yang akan menghancurkan kehidupan kita. Bahwa apa yang kita alami saat ini adalah situasi yang mudah-mudahan kita justru semakin dekat kepada Allah, semakin kita merasakan betapa Allah ingin memberikan ya peringatan dan juga supaya kita makin meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, dalam situasi seperti ini, keluarga salah satunya yang dibimbing atau dikepalai oleh seorang ayah harus menjadikan bagaimana kekuatan dan terutama adalah terbangunnya jiwa optimisme yang ada di dalam setiap anggota keluarga. Dan itu adalah hal yang diajarkan oleh baginda Nabi.
Makanya baginda Nabi bersabda dalam hadis dan Muslim, yujibuni al-fa'lu, sungguh aku tuh takjub, kata Rasul, kepada orang yang al-fa'lu, yaitu orang yang optimis. Ya, al-fa'lu adalah pribadi optimis. Apa itu al-fa'lu? Kata Rasul, al-fa'lu kalimatut thayyibah. Orang yang optimis, orang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya baginda Nabi SAW dalam situasi apapun selalu memuji Allah. Kita sama-sama tahu kalau diberi kenikmatan, Rasulullah mengucap alhamdulillahi binikmati tatimus sholihat. Tapi kalau diberikan kesulitan, tetap Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam segala hal atau dalam segala urusan. Inilah isyarat bahwa Nabi lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang optimis, kalimat-kalimat yang positif, di mana kalimat ini cerminan dari hati kita yang sudah merasa tenang. Ya, kenapa kita harus khawatir kalau ternyata hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita, maut kita, jodoh kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan saat ini adalah mendekat kepada pemilik kehidupan. Allah yang mengatur semuanya. Makanya ucapkanlah lisan ini selalu berkata-kata yang positif, sebab dari lisan yang berkata-kata positif itu maka Allah jadikan isyarat kehidupan setelahnya. Kita sama-sama tahu dalam hadis riwayat Qudsi, Allah berfirman ya dalam hadis Qudsi ini, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku, inna bi zanni abdi, aku ini berdasarkan prasangka hambaku, kata Allah. Jadi prasangka hamba itu juga menjadi salah satu cara Allah untuk mengokohkan bagaimana keputusannya. Ini juga yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 23, di mana Allah berfirman, "Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Ya, demi Tuhan pemilik langit dan bumi, kata Allah, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi apa yang kalian ucapkan akan menjadi sebuah kenyataan, karena di situ Allah bisa saja mengijabah doa saat lisan ini keluar kalimat-kalimat, baik itu kalimat yang buruk atau kalimat yang baik. Itulah kenapa salah satu ajaran dalam Islam, bagaimana kita dalam situasi terburuk apapun tetap berusaha mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif. Karena sejarah sudah mencatat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh lisan kita bisa menjadi kenyataan, dan itu banyak sekali. Seorang ibu misalnya yang ketika marahnya mengucapkan kalimat itu akan menentukan bagaimana kehidupan anak. Kita sama-sama tahu bagaimana Syekh As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, akibat kemarahan orang tuanya yang masih menjaga lisannya, mengontrol lisannya agar mengeluarkan kalimat yang baik, penuh optimisme. Anaknya mengecewakannya, tapi yang keluar adalah ketika anaknya mengecewakannya, apa katanya? Ukhruj antalal haram la'allaka imama majil haram. Keluar kamu, mama marah sama kamu, keluar kamu ke majil haram, ibu marah dan ibu berharap kamu jadi imam majidil haram. Kebayang betapa seorang ibunda dari Syekh As-Sudais sudah melatih dirinya dalam situasi marah, situasi yang uncontrol, dia tetap mengeluarkan kalimat positif. Dan ini butuh latihan. Ya, seandainya dia keluarkan kalimat negatif, begitu juga apa yang terjadi sama anaknya. Makanya dalam tradisi keislaman, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena bahkan Imam Al-Zahabi dalam kitab Sir Al-Aman Nubala menceritakan bagaimana akibat dari sebuah kalimat yang muncul dari lisan padahal hanya bercanda saja, Allah kabulkan. Ya, ada 4 orang sahabat sebutkan Imam Al-Zahabi dalam kitab Sir Al-Aman Nubala. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair, yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, yang keempat adalah Urwah bin Zubair. 4 anak muda ini sedang nongkrong di tempat yang luar biasa. Tempatnya juga nggak main-main, yaitu pelataran Hijr Ismail, di mana pelataran Hijr Ismail adalah tempat yang termasuk salah satu tempat yang mustajabnya sebuah doa. Bayangkan di tempat ini mereka ngobrol, ya, saat orang lagi tawaf, selesai tawaf, tiba-tiba dimulailah kalimat ini dari seorang yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau berucap kepada 3 orang sahabatnya, yang talen adalah anak dari Zubair bin Awam. Apa kata beliau? Tamannau. Mari kita bermimpi tentang masa depan. Maka dengan spontan Abdullah bin Zubair mengatakan, kelak di masa depan aku akan jadi seorang presiden. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi umur mereka saat itu kurang lebih 10 tahun atau 12 tahun. Kelak aku akan jadi presiden, aku akan jadi pemimpin, akan menguasai negeri ini.
Kemudian semua tersenyum. Ucapan ini hanya diaminkan. Bagaimana antai Mus'ab? Bagaimana antai Mus'ab? Maka dia bilang, saya tidak ingin jadi presiden, saya hanya ingin menjadi seorang gubernur, tapi saya ingin jadi gubernur yang istrinya dua. Istrinya dua, langsung sebutin, maunya istrinya dua, cantik. Ya. Maka wakaifa anta Urwah, bagaimana kau Urwah? Urwah mengatakan, saya tidak ingin jadi presiden atau gubernur, saya ingin jadi ahli fikih, saya ingin jadi ulama. Begitu tanya kepada Abdullah bin Umar, wakaifa anta Umar, bagaimana Ibn Umar? Maka Ibn Umar menjawab, saya tidak ingin apapun, saya hanya ingin sebelum saya wafat, saya diampuni dosa-dosanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Nabi yang menulis kitab ini kemudian mencatat apa yang diomongin anak muda ini di usia kecil, dijawab oleh Allah beberapa tahun kemudian. Kita sama-sama tahu Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Ya, kemudian Mus'ab bin Zubair benar-benar menjadi seorang gubernur di Irak, dan ternyata beliau juga benar menikah dengan wanita cantik. Yang pertama adalah Aisyah binti Talha, yang kedua adalah Sukainah binti Hasan. Yang dua wanita ini cantik dan cerdas, hanya karena lisan dan ngomong nikah dengan cantik dikabulkan oleh Allah. Urwah pun benar-benar jadi ahli fikih di zamannya, karena itu dia menjadi murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat yang memang tidak bisa dibuktikan di dunia, yaitu tentang dosa terampuni, yaitu adalah Ibn Umar, karena lisannya mengatakan itu pada saat dia ditanya oleh kawannya waktu kecil. Tapi para ulama meyakini sebagaimana tiga kawannya dikabulkan lisannya itu, maka yang keempat juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekuatan dari lisan. Makanya salah satu yang kita harus perbaiki di masa pandemi ini, khususnya seorang ayah, dalam situasi sesulit apapun, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Jangan semua bilang gini, wah kayak besok kita gak bakal makan nih nak. Maka besok bisa jadi rezeki kita akan dikurangi lah Allah, karena engkau sudah mengucapkan itu. Ingat, innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Ya, karena itulah seketika seorang itu meyakini bahwa dia punya Allah, maka salah satu dampak dari terhubungnya dengan Allah adalah seharusnya kita meyakini tidak akan pernah ada kesulitan kecuali Allah berikan kemudahan. Karena dijawab langsung oleh Allah, dua kali diulang. Kalau dalam ilmu komunikasi ini disebut repetitive word, yang diulang berkali-kali, repetitive magic word ya. Ya, kata Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Lihat, di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, di balik kesulitan ada kemudahan. Maka kita bisa berkaca bagaimana kita lihat kesulitan dialami oleh Nabi Adam alaihissalam ketika terpisah oleh misalnya istrinya. Seandainya ya beliau bukan seorang nabi, mungkin langsung merasa tidak mungkin bersua dengan istrinya. Bayangkan di zaman dahulu manusia penduduknya di muka bumi cuma dua orang. Adam sebutkan setelah dikeluarkan dari surga berada di India, Hawa berada di Arafah. Apa yang terjadi? India di Asia Selatan, Arafah berada di wilayah Asia Barat. Zaman dulu, gimana cara mereka ketemu? Apakah mereka punya ya apa share location gitu? Ya, saling berbagi share lock itu kan enggak. Apakah WA saling mengatakan? Tidak. India dan Arab jauh, tapi sifat optimis menunjukkan tidak mungkin Allah tidak mempertemukan kami, karena takdir kehidupan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi kakek moyang manusia. Sekiranya mereka tidak bertemu, bagaimana cara berkembang biak? Tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan. Seorang Hawa berada di negeri yang bernama Arafah, di daerah negeri di apa di daerah Arab. Beliau sendirian 40 tahun kurang lebih, disebutkan oleh Al-Kathir dalam kitab Qasasul Anbiya. Bagaimana 40 tahun beliau seorang wanita bisa tetap bisa bertahan? Karena Allah menjamin rezekinya. Kebayangkan, padahal dia seorang wanita, dia bukan wanita karir, dia nggak bisnis online, nggak jualan tupperware hijab alila, ya nggak jualan apa-apa. Nah, seorang wanita yang biasa saja, Allah memberi rezeki. Karena itulah, bukanlah yang memberi rezeki bukan bos. Yang memberi rezeki ini perlu tegaskan, di zaman corona ini jangan berpikir yang memberi rezeki itu adalah presiden, yang memberi rezeki adalah gubernur, yang memberi rezeki adalah Allah. Makanya kalau kita meyakini ini, bisa jadi meskipun tidak ada bantuan dari presiden, tidak ada bantuan dari gubernur, misalnya kita di PHK, rezeki kan terus ada, sekiranya bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk yang lain. Dan itulah yang dialami. Bagaimana seorang Maryam binti Imran dalam keadaan berada dalam mihrabnya,
dia sungguh-sungguh meyakini Rizky itu nggak perlu dia jemput, dia akan datang sendiri, dan itu terbukti. Sampai ketika datang makanan yang begitu luar biasa di depannya, bertanyalah Nabi Zakaria yang menjadi pengasuhnya, ana laki hadza, dari mana ini datangnya? Maka dijawab, huwa min indillah, ini dari sisi Allah, didatangkan langsung. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Betapa seorang yang bernama Nabi Allah Musa alaihissalam memiliki sifat optimis, mentok berada di pinggiran Laut Merah, tapi dia meyakini dia punya Allah. Segala sesuatu yang kalau sudah dikendalikan Allah akan sangat mungkin. Secara logika manusia nggak mungkin. Terjebak di Laut Merah, kalau nyebrang mati, kalau bertemu dengan pasukan Firaun mati juga. Tapi Allah memberi syarat sehingga ketika diperintahkan dilempar, lempar terbelah sehingga dia bisa berjalan, dan banyak sekali. Maka kenapa seorang ayah dalam kondisi seperti ini harus banyak-banyak justru mengaji, harus banyak-banyak justru berdiskusi dengan para ustadz, karena justru inilah momen ayah untuk menularkan sifat optimis kepada anggota keluarganya. Sebab ketika ayahnya optimis, ayah ini akan mampu membantu pasangannya. Ketika pasangannya optimis, maka ayah dan ibu yang optimis mampu membuat anak-anak di mendapatkan yang namanya emosi positif. Itulah kenapa dalam konteks yang namanya wabah pandemi ini, orang tua dalam hal ini suami dan istri harus memiliki prioritas. Apa prioritasnya? Prioritas utama adalah prioritas adalah menjaga agar selalu optimis, agar memiliki yang namanya kegembiraan. Emosi di antara kita harus positif, dimulai dari suami dan istri. Suami dan istri lebih dulu. Dan ini sesuai dengan doa dan surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami, pasangan dulu, barulah anak-anak kami dari suatu qurrata a'yun. Suami, istri, ayah, bunda, kalau di rumah, ketika ayah work from home, kemudian istri juga dia di rumah, kemudian mereka ternyata tidak harmonis, mereka tidak sinkron, tidak mampu saling menularkan emosi positif, maka bahaya. Bahaya apa? Anak akan mendapatkan cipratan emosi negatif kalau ternyata masing-masing belum selesai. Istri yang merasa kesal karena suami tidak mensupport, lebih banyak marah, tidak mendukung, maka yang terjadi adalah menular kepada anak. Karena anak sejatinya bermuara dari sumber mata airnya dari ibunya. Karena ibulah yang menjadi salah satu penentu pertumbuhan tumbuh kembang anak. Dan ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman yang baik. Tanahnya baik, keluar tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah di sini? Tanah dimaksud adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah dalam ayat ini karena memang ibu itu seperti tanah. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah 223, Allah juga berfirman, nisa'ukum hasul lakum faktu harthakum anasyikum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang. Disebut harth. Harth itu tanah yang bentuknya lebih kecil daripada balad. Balad itu tanah yang luas, kalau harth tanah yang lebih sempit. Tapi diibaratkan seperti tanah, artinya istri-istrimu diberikan tanah. Maka istri dalam ini ibu akan menjadi tanah yang menentukan kualitas anak. Nah, salah satunya kalau tanahnya ini berisi emosi negatif, kemarahan, stres, anak-anak yang ada di rumah itu pun akan kecipratan. Mereka harus mau lari kemana? Makanya salah satu poin penting di momen pandemi ini justru kita berupaya untuk membangun yang namanya sinergi. Suami harus menyadari menggembirakan istri adalah kata kuncinya. Membuat istri nyaman salah satu kata kuncinya. Memberikan haknya. Salah satu hak wanita yang mungkin harus dipahami laki-laki kalau sudah di rumah, wanita butuh 5 hal dari suaminya, sebut nafkah batin. Nafkah batin itu seringkali kita maknai adalah sekadar maaf al-jima, yaitu bersetubuh. Padahal bukan itu makna nafkah batin. Ya, nafkah batin kalau dimaksud bersetubuh, maka ketika istri nolak, kan dia berhak menolak nafkah. Nggak usah mas, ya misalnya malah kita yang stres, suami yang stres. Lah kenapa? Kan aku ngasih nafkah batin, nggak usah mas. Nah, karena kita memahaminya seolah-olah itu nafkah batin. Padahal nafkah batin itu 5 hal yang dibutuhkan oleh istri. Dan ini harus dipahami oleh para suami. Siapapun suami nonton, catat. Jangan istri yang nyatet. Istri yang nyatet biar disodorin ke suami, ini salah.
Jadi sering kajian-kajian parenting atau pasutri itu salah kaprahnya adalah kalau berbicara tentang hak istri, istrinya ya nanti dicodorin di tag di WA, di Facebook, nih mas, tolong baca. Giliran hak suami, istrinya. Sekarang saya ubah, kalau hak istrinya atau suami, agar semua menyadari tugas kita memenuhi hak orang lain. Jalankan kewajiban, maka kau dapat hak. Itu prinsip dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Menyembah adalah kewajiban, pertolongan adalah hak. Jalankan kewajiban, kau niscaya dapat hak. Bagaimana jalankan kewajiban? Penuhi hak orang. Kalau kita ingin hak kita dipenuhi, berjalankan kewajiban. Ketika saya bicara tentang hak istri, maka ini kewajiban suami. Kewajiban suami apa? 5 hal. Suami harus catat. 1, dipahami. Seorang wanita butuh dipahami. Yang kedua, dihargai. Yang ketiga, dicintai. Yang keempat, aman. Yang kelima, bernilai. 5, dipahami. Ketika istri mengeluarkan energi negatifnya, itulah kita jangan melulu menyalahkan. Karena bisa jadi sangat rapuh dan rentannya dengan banyak hal. Itulah kenapa berikan apresiasi kepada istri. Setelah dipahami, dihargai. Kadang kita ini langsung menjadikan situasi ini untuk mencari kesalahan istri. Mengatakan, tuh rasain kan. Baru terasa kan jadi guru, maka tuh lihat tuh guru sekolah aja nggak kayak kamu, ngurus anak banyak bisa, kamu baru segini. Maaf, ini malah merusak tanpa bermaksud mengecilkan peran guru yang ada di sekolah. Sejatinya situasinya tidak apple to apple untuk dibandingkan, karena memang istri yang sedang di rumah dengan guru sekolah dalam situasi yang berbeda. Saya kasih contoh, tanpa maksud mengecilkan peran guru, guru sudah hebat luar biasa, tapi bedanya apa? Agar kita memahami istri yang sedang berjuang. 1, guru di sekolah dia mengajar fokus. Dia fokus untuk mengajar sudah dengan kurikulum. Sementara istri selain ngajar, dia harus mikirin abis ini masak apa, abis ini juga bagaimana nyiram tanaman, cucian ini, bagaimana nanti sebagainya. Terus belum lagi nanti bagaimana belanja, belum lagi nanti bersih rumah, belum lagi nanti ngepel, belum lagi nanti nyapu, benerin genteng, blender rusak, belum lagi nanti ke tetangga, tetangga ada yang meninggal, belum lagi jenguk. Kebayang betapa istri di rumah tidak bisa fokus bagaimana dia menjalankan tugas satu hal. Dia harus menjalankan semuanya, multitasking. Maka jangan dibandingkan, tuh lihat tuh, makanya guru aja bisa, kamu enggak. No. Ketika dia sudah berusaha, cukup bilang, kamu sudah berusaha, insya Allah bisa, udah enggak apa-apa. Tapi masakku tuh masakanku jadi kasih, enggak apa-apa, masih bisa dimakan, gitu. Yang kedua, bukan bermaksud mengecilkan guru lagi, guru sudah hebat. Tapi ketika guru di sekolah, dia mengajar dengan kapasitas anak yang seragam. Kelas 4 semua, kelas 5 semua. Istri kita, kadang ada yang TK, anak SMA. Anak SMA kita ngomong, anak TK gak nyambung, gak ngerti. Bunda ngomong apa sih, Bun? Gak ngerti. Ngomong mana TK, anak SMA-nya kabur. Gak nyambung. Apaan sih Bunda, main tepuk-tepukan sama anak kecil. Jadi sangat berbeda. Dan yang ketiga, guru di sekolah dengan kehebatannya, dengan apapun, dibantu dengan fasilitas yang pas untuk pembelajaran. Kalau pengen main, itu ada lapangan. Mau jungkar-jungkit, itu ada ayunan. Mau misalnya ini bola ada. Mau misalnya gambar, kertas ada. Lem ada, gunting ada. Lah ketika istri di rumah, ketika dia mendapatkan ini, dia bingung loh, ini mana nih, lem gak ada. Lem ada misalnya paling kemarin buat bisa isolatif, buat nyumpel mulut suami kan gitu ya, kalau lagi tidur itu juga sisa gitu ya, belum lagi yang lain, dia bingung harus bagaimana. Semua punya kondisi masing-masing, sehingga ketika istri dalam kondisi apapun, cukup kita bilang, engkau sudah berusaha terbaik, sudah. Maka pahamilah, sebagaimana Rasulullah memahami di balik emosi cemburunya Aisyah yang membanting piring di depan baginda Nabi dan sahabat, Rasulullah alih-alih memarahi justru memberikan kalimat pemaafan dan pemahaman. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang lain? Gorot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Ketika istri kita sedang seperti itu, cukup kita bilang, nah, mama lagi capek, ya, mama lagi capek. Maka seorang ayah wajib mengambil jalan pintas, ambil keputusan. Sudah, nggak apa-apa. Belajarnya nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Ayo main-main seneng-seneng aja. Ingat, dalam situasi ini, jika beban di sekolah dan segala PR itu memberikan emosi negatif, lebih baik kita ambil keputusan pilah-pilah mana yang menjadi prioritas.
Karena memang prioritas untuk membuat suasana optimis dan gembira itu salah satu tugas orang tua. Karena Rasulullah saja bagaimana mampu menjaga suasana di saat masa-masa yang normal dengan suasana yang positif. Saya sampaikan sebuah hadis di mana baginda Nabi diceritakan selesai bangun pagi dan sholat subuh berjamaah dengan sahabat, Samurah bin Judah menceritakan ada hal yang dilakukan Rasul, dan inilah contoh seorang pendidik, seorang ayah. Kalau pagi-pagi inilah yang dilakukan Rasulullah. Rasul membalik badannya dan bertanya begini, hal ro'a ahadu minkumul barihata ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Subhanallah, Masya Allah, Rasul itu nanya mimpi karena dari mimpi yang diceritakan itu dijadikan trigger untuk memberikan kalimat positif. Ketika sahabat bercerita, ya Rasulullah, aku melihat langit terbelah dan aku naik ke atasnya. Maka Rasulullah sebaik-baiknya pentakwil mimpi. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini yang talian dalam Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan seluruh penduduk langit. Menaiklah emosi positifnya. Ketika ada sahabat yang bahkan bermimpi buruk, Abdullah bin Umar, dia gak tahan punya mimpi buruk, dibawa keliling neraka oleh beberapa malaikat, dia bangun nafas tersengal-sengal, dia malu untuk cerita sama Rasul, tapi dia tidak tahan bagaimana mimpi ini meresahkan dia. Dia ceritakan kepada Hafsah yang talen adalah istri Rasul sekaligus juga saudara kandung beliau. Maka Hafsah menceritakan kepada Rasul, tahu lakukan Rasul? Rasul justru membuat kalimat positif dengan mengatakan, nikmar rajul Ibnu Umar laukana sholatul lail, sebaik-baiknya lelaki adalah Ibnu Umar seandainya dia rajin sholat malam. Justru Rasul menjadikan mimpi buruk ini diberikan motivasi, sebaik-baiknya hamba itu kamu Ibnu Umar seandainya kamu rajin sholat malam. Maka Ibnu Umar mendapatkan hal ini justru semakin semangat untuk dia rajin selam malam. Subhanallah, Masya Allah, ini contoh, inilah betapa Rasul di pagi hari membangun emosi positif. Karena ternyata riset membuktikan pagi hari itu menentukan kualitas setelahnya. Kalau anak di pagi hari dibikin stres, dibikin nangis, dibikin tertekan, maka akan merusak imunitas tubuhnya dan merusak moodnya. Makanya pagi-pagi ayah bangun keceriaan, jangan duduk depan anak langsung nanya, nah kamu tahu nggak yang udah mati corona ada 435. Langsung disebut kematian. Kamu tahu nggak inflasi ekonomi kita itu di bawah 5%. Bahkan dolar sekarang 20.000. Kamu bayangin, papa kemarin habis di PHK dari kantor, pulang dikejar-kejar anjing, kepotong tiang listrik, nginjek tai kucing, dicumbencong. Yang apes-apes itu diceritain kepada anak. Enggak. Jangan anak bilang, ya Allah hidup gue melangsa banget, ya Allah. Duh kok gini amat gitu, ya Allah. Itu anak masih untung dia nggak minta untuk mengakhiri hidup. Justru orang tua memberikan kabar gembira, jangan bikin anak cemas. Makanya pagi hari itu memberikan prioritas. Termasuk kalau misalnya prioritas utama adalah kegembiraan, jangan membebankan sesuatu yang membuat anak stres, istri stres. Contoh, ada ibu yang pagi-pagi karena dia bertanggung jawab untuk memberikan makanan sarapan, dia prioritas bikin nasi goreng tapi lupa untuk memberikan kehangatan kepada anak. Yang ada lagi masak nasi goreng sambil ngomel-ngomel, itu jemuran siapa yang ngangkat, itu pintu jendela kok gak ada yang buka. Masya Allah, adek, abang mandi dulu, bener nih, pukul nih. Jadi sambil masak nasi goreng ngomel, padahal kalau dia tahu makanan nasi goreng dia lezat, tapi lebih lezat kalau hati anak gembira. Sekiranya dia tidak masak nasi goreng tapi dia memeluk setiap anak, kemudian dia mengajak gembira, itu lebih penting bahkan di situasi yang normal sekalipun, apalagi situasi mewabah. Makanya dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak mampu menjalankan semuanya, mencobalah memahami prioritas. Sehingga ada kata kunci yang saya ingin sampaikan agar kita menjadi pemahaman kita bahwa be a smart parent, not super parent. Jadilah smart parent, not super parent. Di zaman pandemi ini, orang banyak dipaksa super parent, akhirnya stres sendiri. Tahu super parent? Super parent itu merasa semuanya biasa bisa dilakukan. Tapi akhirnya dia capek dan kalah. Contoh ketika dia lagi nyetir, ini logika super parent. Lagi nyetir, di sepanjang jalan nyetir, tiba-tiba di tengah jalan batu dari pinggiran jalan gunung itu menghalangi perjalanan, batu besar. Kemudian si lelaki atau bapak atau ibu ini yang menyetir ini turun dari mobil, kemudian dia merasa dirinya super, maka didorong batu itu dengan sekuat tenaga. Bisa,
Akhirnya batunya benar-benar terpinggirkan. Dia merasa luar biasa, alhamdulillah bisa jalan lagi. Begitu dia kembali ke kemudinya, ternyata pinggangnya patah. Ya Allah, encok kambuh, lutut sakit, rematik. Jalan tuh sepanjang jalan dia udah ngomel-ngomel aja, orang nyapa dia bilang, diem, orang lagi ini, sakit. Tahu nggak? Karena dia maksa jadi super. Tahu nggak kalau dia smart? Ketika dia keluar ada batu menghalangi. Aduh, gimana ya? Mas, bisa bantu saya nggak? Sini bentar, bantu nggak? Oh, iya. Ntar saya buat traktir bakso deh, bakso. Mau, dorong yuk, dorong bareng-bareng. Satu, dua, tiga, dorong. Duh, makasih, bakso doang. Gampang, iya udah keluar modal, iya. Cium bakso doang, atau kalau dia ngebakso, ucapan makasih aja, dorong udah seneng. Makasih ya mas, ganteng banget deh mas, dah. Bantuin kita nih. Wih, cakep banget deh mas, pokoknya mas perkasa banget deh. Wah, luar biasa. Dia kembali nyetirnya, dia happy. Fu, gampang. Maka dalam situasi ini, smart parent, not super parent. Kalau kita tahu bahwa ada teknologi yang membantu, ya pakai itu. Kalau kita tahu bahwa misalnya dalam situasi ini, makan itu nggak harus masak, kita masih ada misalnya ojek online atau delivery order, manfaatkan itu. Bilang sama istri, gini deh, kamu fokus ke anak yang udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, sekalian berbagi rezeki dah sama supir ojek online deh. Kita manfaatin aja deh, alhamdulillah masih ada rezekinya nih. Udah pesen aja deh, ya udah. Mau pesen apa? Bubur, apa? Jadi gampang. Artinya ada juga nilai berbaginya, ada juga nilai kegembiraannya. Maka jangan sampai hal seperti ini justru hilang. Optimisme dibangun dari kata-kata positif, menularkan emosi positif, termasuk smart. Smart. Dalam hal inilah kenapa, termasuk bagaimana situasi di rumah harus menjadi situasi yang membuat anak merasa nyaman, membuat anak merasa betah. Ayah sebagai kepala keluarga, ya, saya boleh promo sedikit ya buku saya nih. Namanya Fatherman. Nah, yeah. Saya menulis di buku ini, nanti pesannya di www.fatherman.id yang mau. Buku ini mengajarkan, ya. Salah satunya adalah bagaimana ayah menjadi sosok yang memanfaatkan momen itu, memberikan satu kebutuhan anak, yaitu suasana happy, suasana gembira. Sebab baiti jannati, rumahku surgaku, adalah rumah yang mencerminkan salah satu aktivitas penduduk surga. Tahu nggak penduduk surga itu punya ciri apa? Allah sebutkan penduduk surga itu dari surat Abasa. Wujuhu yawma idzim musfirah dohikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu, calon penghuni surga, disebutkan pada saat di yaumil mizan, disebutkan kata Allah, wajah mereka berseri-seri, tertawa bergembira ria. Inilah orang-orang yang kelak akan masuk surga, alias calon penduduk surga. Pengen rumah kita baik di jannati, maka salah satunya bikin kegembiraan di dalam rumah. Betul, kita punya program, disiplin tetap, tapi jangan menghalangi niat kita untuk membuat keluarga itu happy. Ambil jalan pintas. Kalau memang terlalu banyak, kita diskusikan sama gurunya, Bu, maaf Bu, Pak, maaf nih Pak, kayaknya anak saya, istri saya sulit menjalankan ini. Tapi kurikulumnya saya coba praktekkan, tapi pakai cara saya ya. Kalau misalnya ada beberapa yang nggak sesuai, mohon maaf toh, anak saya tetap belajar. Mungkin di sekolah dia belajar matematika, tapi di sini dia belajar memasak, di sini dia belajar mencuci piring, di sini dia belajar berkebun. Tapi tetap belajar kan Bu, maafin nih, karena saya khawatir istri saya mengajarin matematika, dia agak sulit. Istri saya itu taunya ini doang ya, dia penambahan doang ya, dia pengurangan nggak bisa, dia matematiknya gitu, penambahan doang ya, pembagian agak sulit itu, emang sarang jarang berbagi itu misalnya. Jadi misalnya matematikanya sudah sulit tuh, jadi jangan dipaksain ya, ngajarin kimianya aduh gimana, dia susah dia. Jadi ya udah, mendingan seperti itu. Nah, tugas ayah bantu memberikan itu kegembiraan, rasa nyaman, dan itu yang disebutkan tadi. Dan memberikan kegembiraan, cirinya adalah pastikan anak kita tertawa di rumah. Masa pandemi adalah masa membangun emosi positif, cirinya banyak senyum dan tawa. Kalau pagi hari, siang hari, selama berasa pandemi, anak itu banyakkan bete, bosan, teriak, stres, maka bukan beti jannati tapi beti nari. Karena ciri-ciri orang suka teriak, bosan itu adalah ciri dari rumah tangga neraka. Sebab penduduk neraka itu suka berteriak-teriak saking ingin keluar. Hum yastarihuna fiha, kata Allah, penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Maka pastikan mereka adalah orang-orang happy. Dan ayah
jangan sampai malu untuk menawarkan kegembiraan. Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i menyebutkan kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya kecuali illa. Ingat, dimulai dengan kalimat segala sesuatu kalau enggak ada zikir kepada Allah sia-sia, kata Rasulullah. Kecuali, ternyata pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa itu sesuatu yang akan memberikan efek positif dalam hal ini. Kalimat positif, berikan juga canda tawa yang memberikan efek emosi positif juga. Dan ini lakukan, Rasulullah melakukan ini ya. Dalam hadis riwayat Muslim misalnya, ketika Abu Talha menceritakan bagaimana dia punya anak ya, yang bernama Abu Mair, dan Rasulullah disebutkan dalam hadis ini, fadohikahu, Rasulullah selalu bercanda dengan anak ini. Rasulullah itu senang bercanda, menawarkan kegembiraan sama anak. Bahkan Rasulullah dalam tanda kutip bermain iseng pun pernah jelaskan oleh Mahmud bin Rawi dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah itu majatan majaha fi wajhi, Rasulullah itu selalu menyemburkan air. Jadi waktu itu umur dia 5 tahun, kata dia, ana ibnu khamsi sinin, Rasulullah itu menyemburkan air, cipratin gitu, ngajak bercanda. Isengnya Rasul adalah membuat Rasul bercanda nih. Itu dilakukan Rasul. Dan ternyata para sahabat pun juga seperti itu. Dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan bagaimana Sabit bin Ubaid mengatakan tentang satu sahabat yang fenomena itu, Zaid bin Sabit. Apa kata beliau? Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat lelaki yang lebih berwibawa saat berada di kaumnya, tapi lebih lucu saat berada di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit itu kalau berada di depan kaumnya, di hadapan di kantor nih ya, para bapak-bapak nih pimpinan ACT, bolehlah kita agak tegas sedikit. Itu laporan gimana? Yang benar ente, itu harus didistribusiin. Yang benar, wibawa banget. Tapi kalau di rumah, jadilah bapak yang lucu, bapaklah yang kocak. Seperti itulah Zaid bin Sabit. Dia wibawa deh, tapi kalau di rumah, dia nggak menanamkan hal yang membuat lucu dia. Makanya kalau duduk sama anak itu, kita harus tanggalkan jabatan kita, anak itu jadi nyaman. Jangan duduk sama anak langsung menawarkan, nah menurut kamu mana lebih bagus, herd immunity atau rapid test atau misalnya lockdown. Anak ngapain ditanyain gitu? Tanya yang asik-asik aja. Tebak-tebakan kayak nanya, nah kamu tahu nggak ikan yang bisa terbang? Oh, tahu, lele lawar yang terbang. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Ya kenapa? Kamu tahu nggak apa yang paling capek? Nggak tahu, Bi, ke Bogor jalan kaki, lagi ngesot, capek. Jadi kalau kita sampaikan, tebak-tebakan aja bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan anak. Baik, saya pikir udah waktunya, udah lewat ya, setengah satu, ya. Setengah dua malah. Ya. Kita akan mungkin ada di sesi dua dan tiga, ada diskusi dan tanya jawab. Intinya adalah tanggung jawab seorang ayah, menyenangkan istri, membuat rasa nyaman. Ya tadi dengan, dan tadi saya lupa, salah satu hak nyaman istri itu adalah memberikan kesempatan dia untuk ngobrol. Makanya di zaman now ini, ada khusus di masa pandemi ini, mari kita praktekkan hadis Nabi yang selama ini mungkin kita abaikan atau mungkin banyak yang nggak tahu. Salah satunya adalah riwayat Imam Muslim ketika Ibnu Abbas mengatakan, bitu inda kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, Maimunah ini adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahadas ma'a ahli tsumma ruqada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Jadi kebutuhan wanita sebelum tidur tuh ngobrol, yang disebut oleh para pakar nama pillow talk. Cuman sebagian suami langsung memartikan pillow talk, begitu nempel di pillow, istri asik talk, nah gitu ya. Itu yang salah kaprahnya. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, saya serahkan kepada Mas Farid selaku MC. Ya, Masya Allah. Sahabat Irmawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa, begitu banyak hal yang kita dapatkan. Tapi kita yakin bahwa masih banyak lagi tips and tricks kaitan dengan bagaimana membuat rasa optimis dan bahagia ini terus mengalir di keluarga-keluarga kita, sehingga kita bisa melewati pandemi corona atau COVID-19 ini dengan begitu nyaman, dengan begitu bahagia. Apalagi beberapa hari ke depan kita akan didatangkan dengan satu bulan yang mulia yang disebut dengan Ramadan, Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan rehat sejenak.
Maka jangan kemana-mana para sahabat dermawan, insya Allah kita akan terus menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Cepat tanggap yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam aktivitas kita pada siang hari ini, Inspirasi Langit bersama Ustaz Bendri Joshua Rahman atau biasa kita kenal dengan Ajo Bendri. Tadi sudah begitu banyak hal yang kita dapatkan, baik dari kisah para sahabat, kemudian tips and tricks bagaimana menjadikan keluarga kita terus optimis dan bahagia dalam menjalani kehidupan selama pandemi atau wabah COVID-19 ini, khususnya di negara kita. Tapi pasti masih begitu banyak hal yang ingin kita dapatkan, karena sejatinya sahabat dermawan, bahwa rasa optimisme itu ternyata merupakan hal yang lahiriah kita miliki. Sehingga sejatinya kita sebagai salah satu bagian dari anggota keluarga, baik kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami ataupun istri, kita mampu menjadikan rasa optimis ini dalam rangka untuk mengejar keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah bagaimana kita hari ini mempersiapkan keluarga-keluarga kita untuk menyambut satu bulan yang mulia yang disebut dengan Ramadan. Sehingga apa yang kita ingin dapatkan dari Ramadan di tengah wabah pandemi ini, kita bisa dapatkan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita sama-sama lanjutkan pemaparan dari Ustaz Bendri Joshua Rahman terkait dengan bagaimana kita hari ini menghadapi wabah COVID-19 ini yang sedang menjangkit negara kita Indonesia dan bahkan global, sehingga kita mampu menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang siap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan keluarga kita siap menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Baik, Ustaz, insyaallah ya, tadi begitu banyak sekali apa yang disampaikan. Mungkin kita di segmen yang kedua ini, kita ingin mendengarkan tips dan triks untuk membangun kebahagiaan itu di tengah keluarga kita gitu ya. Tadi para sahabat, kemudian Rasulullah bahkan sudah banyak mencontohkan kepada kita gitu. Nah, bagaimana kemudian para sahabat juga memberikan satu gambaran, ternyata yang kita hadapi hari ini juga bisa jadi belum sehebat apa yang dirasakan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW gitu. Maka kita ingin mendapatkan pelajaran dari hari ini dengan kondisi yang ada hari ini terkait dengan wabah seperti itu. Silakan. Jazakumullahan katsir. Jadi dalam banyak hal inilah situasi yang memang harus kita syukuri
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita yang selama ini mungkin disibukkan dengan urusan-urusan luar ya, terkait dengan bisnis, karir, politik, sampai kita lupa bahwa ada bagian penting dari kehidupan kita yang selama ini dianggap sepele, tapi justru Allah menjadikan ini bagian yang penting ya. Dan itu disebutkan misalnya dalam secara tersirat dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ternyata selain kita peduli kepada diri sendiri dan manusia pada sejatinya ego dalam urusan diri sendiri, tapi urusan diri sendiri yang ego yang selalu menjadi prioritas kita, diselipkanlah di antara diri yang ego ini dengan kebutuhan akan keluarga. Bahwa keluarga menjadi hal yang penting yang harus kita jadikan prioritas. Dan sayangnya mungkin kita dalam beberapa tahun belakang ini cuek dan abai dalam urusan ini. Dan itulah yang membuat situasi ini mengajarkan kita, yuk bagaimana mengokohkan keluarga. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang bagaimana makarnya setan kepada manusia. Bahwa setan dalam hal ini, iblis sebagai pimpinannya, sangat berkepentingan merusak manusia lewat pintu yang namanya keluarga. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana iblis mengumpulkan ya di dalam istananya, innal iblis saya do'u arsyahu al-alma. Sesungguhnya iblis, kata Rasulullah, diceritakan memiliki isi istana yang disebutkan di atas air. Kemudian iblis memanggil semua yudnin ala syaroyahu, dia memanggil semua pasukannya. Dia bertanya masing-masing setan yang dari penjuru bumi yang menggoda manusia, ditanya. Sebab iblis ingin mengajarkan kepada masing-masing anak buahnya betapa mereka harus serius, ya tidak boleh berleha-leha. Inilah salah satu contoh, bahkan iblis saja ini sangat istiqomah menggoda kita. Iblis itu punya jiwa jiddiyah. Iblis itu saking sungguh-sungguhnya sampai melakukan rakor. Di rakornya iblis nih, iblis sama setan itu rakor. Ya, karena itulah iblis enggak pernah diceritakan dalam keadaan cuti. Iblis enggak pernah mengajukan resign. Ya, dia sampai seumur hidup terus berusaha menggoda manusia. Begitu dia, satu setan berkata, "Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza." Dua iblis, "Saya sudah melakukan amalan ini dan ini." Ternyata laporan dari manusia setan ini kepada iblis dengan menyebutkan prestasinya, buat manusia berzina, berjudi, minum-minuman keras, dipandang sepele oleh iblis. Iblis berkata, "Ma sunata syai'an, yang kamu lakukan itu kecil, biasa, terlalu mainstream." Udah biasa. Maka iblis ya tidak mendapatkan yang istimewa, padahal setan tadi menceritakan betapa prestasinya itu dianggap hebat. Tapi begitu ada satu anak buahnya, setan berkata, "Ya iblis, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraati." Dua iblis, "Saya pepet terus seseorang, saya tidak pernah saya tinggalkan dia walaupun sejenak sampai dia bercerai atau berantem dengan pasangannya dan rumah tangganya berantakan, keluarganya bubar." Maka dari hal ini iblis pun tersenyum, dipanggil setan tadi, duduk di sampingnya, keluarlah kalimat iblis, "Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat." Dari sisi inilah kenapa Ibnu Taimiyah menyimpulkan dalam kitab Majmul Fatawanya, nilai prestasi terbesar dari iblis atau setan yaitu merusak keluarga. Jadi keluarga yang rusak ini salah satu yang mungkin jadi sasaran iblis. Nah, corona terlepas berwabah, bisa jadi hikmah. Corona bisa jadi mengokohkan. Ya, istri yang tadi gugat cerai kan mikir, gak ada wabah corona. Ya, kalau misalnya keluarga gugat cerai, dia harus sering sidang, ntar di sidang jangan-jangan berkerumun ketemu orang kena corona. Ya udahlah, gak jadi gugat cerai kan gitu ya. Suami juga gitu, misalnya mau menceraikan istrinya, ntar istrinya, dia kalau menceraikan istrinya, ntar dia berantem. Kalau dia berantem, stres. Kalau stres, antibodinya hilang, ntar malah kena corona kan gitu ya. Jadi corona mau gak mau, mungkin selama ini hal-hal yang membuat kita berantem, salah satunya mungkin kita nggak pernah diberi kesempatan untuk total ngobrol atau diskusi dengan keluarga. Mungkin kita selalu mengatakan business meeting, betapa banyak orang tuh rajin business meeting, berapa banyak orang rajin organization meeting, pertemuan organisasi, lembaga, corporate meeting, tapi nggak pernah ada family meeting. Padahal kalau kita tahu bisnis penting, makanya kita bikin bisnis meeting. Kita tahu bahwa corporate itu perusahaan penting, maka ada corporate meeting. Kita punya organisasi, katakanlah misalnya adalah lembaga seperti ACT atau apapun, ada namanya pertemuan ya company, atau misalnya
foundation meeting, tapi keluarga kalau ditanya penting nggak ada family meeting. Mungkin inilah saat para ayah, para bunda, yuk mungkin sudah lama kita tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah mengatakan udah lama ya kita nanti kira-kira kalau Ramadan targetnya apa kamu nak? Ya mungkin kita harus mulai dengan kalimat ayah tuh pengen Ramadan ini walaupun mungkin kita nggak bisa berjamaah, katakanlah Allah takdirkan kita sholat tarawih di masjid. Kayaknya ayah harus sudah jadi imam, ayah harus nambah surat hafalan ayah nih. Ya sampai ayah saking ikhlasnya hafalannya cuma surat al-ikhlas aja kan gitu ya. Saking ikhlasnya seorang ayah, ayah harus nambah hafalan. Dan di situ mulai tuh merencanakan program agar kita happy gimana nah. Bagaimana memberi kesempatan ngobrol. Jadi ada hikmah di mana Allah memberikan kita sebuah pengajar termasuk mendidik anak bahwa apa yang terjadi hari ini dengan wabah corona bisa jadi adalah sesuatu yang tidak seberapa ngeri dibandingkan apa yang terjadi. Lockdown di masa lalu itu banyak terjadi. Lockdownnya seorang pemuda kafir sampai berapa lama? 309 tahun. Itu lockdown terlama itu. Kita 40 hari udah stres. Betapa pemuda kafir 309 tahun. Betapa seorang Nabi Yunus lockdownnya enggak tanggung-tanggung. Ini lockdown mah bisa wifi kita. Nabi Yunus lockdownnya di perut Nabi di perut ikan paus. Wifi apaan di perut ikan paus? Sempat dia nyari gitu sinyal gitu, dapat gitu, ternyata dipikir apa? Ususnya ikan paus dipikir antena kan enggak mungkin. Ya, antena BTS enggak mungkin orang dia nyinyi. Sumpah ya Allah begini amat tuh. Kalau kita di dalam perut ikan paus ini kita karantina PSBB atau lockdown masih enak, bisa wifi, masih bisa jalan, masih bisa mesen makanan via ini via ojek online, masih bisa tatap muka, dapat kajian. Nabi Yunus emang bisa dapat kajian dia ngisi dari dalam perut ikan paus? Gak bisa 40 hari. Maka kalau kita diskusikan sama anak, maka kita dapat, masya Allah, dulu tuh Rasulullah di lockdown juga oleh orang kafir Quraisy 3 tahun lamanya dalam peristiwa disebut Amul Munqotoah, tahun pembengkotan, nggak bisa dapat akses makanan. Sampai ada sahabat itu sampai dia minum, ya disebutkan dalam sebuah riwayat, dia pipis terus. Ketika dia pipis, nyata maaf air kencingnya mengenai bekas kulit kambing beberapa waktu yang lalu. Tuh kulit kambing ditemuin udah kayak nemu harta karun. Wah, akhirnya karena nggak pernah makan, bayangin, nggak dapat support makanan dari orang lain karena benar-benar sulit. Akhirnya kulit kambing yang begitu kena najis ini dibersihkan, setelah itu dibakar untuk memberi makan seluruh anggota keluarga. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, mungkin seolah-olah Allah ingin mengatakan peristiwa hari ini, pertama, inilah momen engkau untuk mengingatku bahwa tidak ada satupun pertolongan kecuali pertolongan aku. Belajar dari orang-orang yang di lockdown, mulailah kita mengucapkan zikir-zikir membuat Allah keluarkan kita dari musibah ini. Seperti zikir disampaikan Nabi Yunus, ya ajarkan anak kita, nak, sebada sholat, bahkan kalau engkau lagi dalam keadaan bengong, mendingan baca zikir ini supaya situasi ini segera beralih ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzolimin. Ini surat Al-Anbiya 87. Wa dhanun idzahaba muqaddiban mazuna 'ala naqdiru 'alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzolimin. Itu bayangkan betapa kita diajarkan, yuk ucapin kalimat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzolimin. Betapa apa yang dialami oleh nama Nabi Yunus ada sebuah isyarat Allah berkehendak akhirnya tanpa apapun berdasarkan kuasanya dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan paus karena kita menginsafi. Mungkin ketika kita mengucapkan doa ini, itulah yang membuat Allah akhirnya memberikan kemudahan. Jangan-jangan memang yang membuat wabah corona datang karena sikap dan perilaku kita yang jauh daripada Allah. Makanya kita menyadari ini kuntu minazolimin. Para nabi kalau dalam keadaan benar-benar mengalami musibah, mereka itu merendahkan dirinya. Semakin merendah, semakin membuat Allah semakin cinta. Ciri doa itu akan diangkat, akan diijabah adalah dimulai dari doa kerendah hatian. Nabi Adam misalnya doanya, Rabbana zalamna anfusana. Alih-alih menyalahkan orang, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Padahal yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga, kalau kita lihat secara sejarah, kan sebenarnya iblis. Iblis itu biangnya. Apakah Nabi Adam berdoa gini, ya Allah ini gara-gara iblis, ya Allah. Laknatlah iblis, biang kerok dari semuanya adalah iblis. Ya Allah, pacunglah iblis. Enggak ada. Nabi Adam daripada menyalahkan iblis, menyalahkan diri sendiri.
Rabbana zolamna anfusana. Begitu juga ketika Nabi Yunus diperlukan, dia mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Masing-masing mengatakan sungguh aku berbuat zalim. Maka dalam situasi kayak gini, jangan menyalahkan orang. Betul kita kesel, mungkin ada kebijakan mungkin enggak becusnya sebagian pemimpin, boleh, tapi lebih baik kita meminta ampun dengan mengatakan ya Ustaz, insyaallah ya, masyaallah, luar biasa. Ini menjadi satu jawaban juga untuk kita semua bahwa ternyata bisa jadi wabah ini menjadi bagian dari pengingat untuk kita semua, khususnya sebagai seorang muslim. Maka sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk segmen berikutnya kita akan sama-sama nanti saksikan kembali begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami insyaallah, dan mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh Ustadz, walaupun mungkin tidak semuanya para sahabat dermawan ya. Tapi sebelum kita rehat, jangan lupa para sahabat, yuk kunjungi laman kami di indonesiadermawan.id, karena sejatinya apa yang kita salurkan, donasi terbaik kita akan menjadi bagian dari kemudahan untuk orang-orang di sekitar kita, dan ini bagian dari dalam aksi kemanusiaan bersama aksi cepat tanggap. Kita rehat sejenak. Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Si pengemudi juga pada saat berangkat gak makan, gak sarapan. Ya Allah, mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Anak istrinya yang kebetulan di rumah itu belum pada makan. Saya dan teman-teman saya banyak-banyak terima kasih. Ya alhamdulillah dapat dari ACT nih. Sangat berterima kasih sama nama warteg ini ACT yang telah merangkul saudara-saudara kita semua, khususnya galangan warteg ya, untuk ambil bagian dalam program kemanusiaan. Semoga membantu masyarakat yang membutuhkan. Kembali bersama kami sahabat dermawan aksi cepat tanggap. Alhamdulillah kita tadi sudah masuk di segmen yang kedua, dan kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Kembali kami mengajak pada para sahabat untuk bisa mengunjungi laman kami di indonesiadermawan.id untuk menyalurkan donasi-donasi para sahabat yang terbaik dalam aksi kemanusiaan bersama aksi cepat tanggap. Baik, insyaallah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan dari yang sedang menyaksikan kita di beberapa kanal link kita, baik di YouTube maupun di Facebook dan juga Instagram dan WhatsApp. Mungkin pertanyaan yang pertama,
nanti kita akan tampilkan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaannya dari Sabila dari Depok nih, Ustaz. Iya. Ustaz, afwan, jika ada seorang ikhwan berniat melamar saya, namun satu sisi orang tua punya pilihan sendiri. Nah, masyaallah. Gimana, Ustaz? Fadal. Iya. Wah, ini tayangannya bisa dinikmati juga oleh kalangan jomblo ya. Alhamdulillah ya. Yang pertama adalah kalau kita merasa ada ikhwan itu cocok buat kita dan seorang orang tua punya pilihan, maka mintalah sama ikhwan ini justru tunjukkan kekawamannya. Seorang akhwat harus memiliki muru'ah, hormatan diri, jangan pernah menjual dan tanda kutip menjatuhkan harga dirinya dengan ngebet banget sampai misalnya dia yang berusaha keras-keras. Jangan sampai seorang akhwat itu ketika dia senang sama seorang ikhwan terus bapaknya misalnya punya pilihan lain tuh si ikhwan ini dengan enteng bilang, kamu bilang kamu nangis-nangis aja guling-gulingan di depan bapak kamu, kalau enggak kamu mogok makan aja, bilang aja kalau enggak nikah, jangan. Karena kalau seorang laki-laki saja pada saat pranikah tidak menunjukkan kualitas kekawamannya, jangan harap nanti dia bisa jadi laki-laki yang suami yang baik. Nanti khawatirnya pas sudah jadi suami, dia ngandelin istrinya. Debt collector datang, ntar istrinya suruh maju, kamu aja. Kalau aku nanti digampar, kamu kan mantan atlet taekwondo, ayo kamu bisa. Jadi istrinya jadinya yang akhirnya ini, jangan. Jangan, kalau kamu benar-benar serius, bilang sama ikhwan ini, mas kalau kamu benar serius, taklukkan hati bapakku. Kamu harus tahu bapakku itu takluk sama orang yang megang batu akik. Kamu beli batu akik dari sekarang. Jadi kasih triknya aja, kesenangan bapaknya. Jangan, gak usah, tugas kamu hanya berdoa. Aku tugasnya berdoa. Seperti Ibrahim, seperti Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa itu satu contoh betapa jodoh itu diinisiatifkan oleh laki-laki. Betapa Nabi Adam yang mencari Hawa itu sendirian. Dia itu bertahan, dia gak kemana-mana. Dia tahu dia itu cukup memohon belajar sebab Allah, dia nunggu selama 40 tahun di mana? Di Bukit Arafah, di Jabal Rahmah. Sementara Nabi Adam yang berjalan itu memberi isyarat, laki-laki yang usaha. Kalau dia gak mau ya sudah, terima yang lain. Jadi intinya sih seperti itu. Dan sebenarnya laki-laki itu kalau dia tahu bagaimana seorang ayah itu akan menyerahkan anaknya bagi laki-laki yang memiliki jiwa, berani, percaya diri, optimis, maka itulah kata kunci. Tapi kok sejak awal baru begini laki-lakinya mengelengah ngandelin anak perempuannya, gak akan bisa, gak akan mau dia. Makanya dia bilang, enggak lah nanti anak gue diandelin lagi, tergenting bocor, anak gue suruh naik, dia nyuruh-nyuruh doang. Laki-laki harus membuktikan hal ini, dan itulah salah satu yang Allah ingin berikan ujian sebelum nikah. Layakkah engkau jadi suami? Jangan modal cinta doang. Cinta kalau betul-betul enggak bisa engkau berikan komitmen dan perjuangkan, maka itu yang akan merusak nanti ketika sudah berumah tangga. Ya Allah, masya Allah. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita akan lihat kembali dari Royana dari Kramat Jati, Jakarta Timur, Ustaz. Insya Allah pertanyaannya ada dua, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara menjadi panutan yang baik bagi keluarga dengan tidak perlu banyak bicara? Dan yang kedua, apa yang mendasari anak menjadi kurang beradab padahal di rumah sudah diberikan keteladanan yang baik? Masya Allah. Royana. Baik. Yang pertama adalah kalau ingin membuat orang tanpa banyak bicara berarti banyak ngasih. Intinya orang itu yang kalau ingin kebaikan itu punya ruang lewat namanya hal-hal yang bisa dibaca oleh orang. Contoh kalau banyak dia tidak banyak bicara tapi senyum aja. Dia berikan emosi positif, menyikapi orang misalnya ketika anak kita marah cuma bilang gitu aja deh, bilang. Jadi nggak bisa itu anaknya. Yang kedua, jangan pelit ya. Kalau kita nggak mampu banyak bicara, tiga hal yang jadi pantangan nih ya. Pertama, jangan marah. Kalau kita bisa mengendalikan diri, jangan marah, itu anak ngefans banget sama kita. Yang kedua, jangan pelit. Yang ketiga, jangan cuek. Jadi kita nggak usah banyak ini. Ketika ada anak sakit, kita langsung peluk aja udah cukup ya. Gak usah lagi sedih kita berikan ya ibu, lakukan aja, gak usah terlalu banyak bicara, bisa saja. Dan itu banyak kejadian. Saya punya kawan ya, ini durasinya cukup gak nih untuk cerita? Khawatirnya gak cukup. Saya punya kawan itu bapaknya itu dianggap cool
ya, dingin, sekingkulnya kulkas ya tadi. Ini sempat kesel sama bapaknya, kenapa sih bapak gini amat gitu ya. Karena bapaknya ini ala bapak-bapak zaman dulu yang kalau misalnya pagi-pagi ngopi di depan teras, kemudian dia dengerin radio atau baca koran. Sementara urusan masa kecilnya, dia sekolah, ibunya semua ngurus. Sampai dia berpikir, ya Allah bapak kok dengan si ibunya. Kata dia, bapak saya tuh ngomong seminggu cuma dua kalimat ngomong. Pertama, udah makan belum? Itu doang. Yang kedua, mamahmu mana? Itu doang. Yang lain tuh gak pernah ngobrol yang lain. Sampai dia bilang, ya Allah mungkin, ya kalau bahasa Najamano, kalau boleh dituker, tuker deh bapak. Tapi suatu hari ketika dia mendapatkan pengalaman luar biasa, waktu dia pagi-pagi mau sekolah, dia ada suatu acara yang dia harus berangkat sekolah. Waktu itu dia masih TK atau SD. Dia belum bisa mandiri melayani kebutuhan sekolah. Ternyata ibunya sakit, yang biasa nganterin sekolah ini sakit. Ibunya gak bisa mandi, ibunya meringkuk di kamar, imun gigil. Dan dia bingung. Dia pengen sekolah nangis aja. Nah, waktu dia nangis di pojokan itu, bapaknya di teras dengerin. Ketika dengerin itu, bapaknya langsung jalan. Kemudian bapaknya itu melihat dia nangis, cuma digendong doang. Gak ngomong sama sekali. Langsung dibawa kamar mandi, dibuka bajunya, dimandiin. Ya, anaknya pegelagapan gitu jadi dia. Kemudian setelah itu dia dibersihkan pakai handuk, dibawa dia ke kamar tidurnya, diambilin baju, kemudian dipakaikan baju, enggak ngomong sama sekali. Anaknya sampai bingung. Kemudian bapak yang ngeluarin sisir, disisirlah pertama kali bapak nyisir, kemudian bapaknya berusaha mengepang rambut anak ini. Kemudian setelah dikepang, dibawa ke sepeda ontel milik bapaknya, dibawa ke sekolah. Enggak ngomong sama sekali. Begitu depan pintu sekolah, gerbang sekolah, bapaknya cuma ngomong dua kata. Selamat belajar. Tuh, cool banget kan? Cuman gitu doang. Tapi kata kawan saya ini wallahi kawan saya ini seorang guru ya di Depok, ketua, lu sempat jadi ketua IGRA, katanya peristiwa hari itu merubah persepsi saya tentang bapak. Justulah dia merasakan luar biasanya. Dan pada saat bapaknya meninggal, saya ingat waktu itu saya hadir pemakamannya, dan waktu itu dia mengumpulkan seluruh halayak para hadirin yang setelah mengubur dengan ingin memberikan statement atau speech. Kata dia apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya ngomong sesuatu gitu. Kemudian dia keluarin benda dari tasnya dia. Benda itu adalah sisir. Apakah dia ini sisir sejarah? Sisir ini saya temukan 2 pekan yang lalu saat bapak terbaik rumah sakit dan saya temukan. Sisir ini mengingatkan saya akan apa yang saya alami waktu kecil. Waktu bapak pertama kali nyisir saya. Ceritakanlah cerita yang tadi saya ceritakan. Dan cerita ini menyentuh hati. Disitulah akhirnya keluarlah quote yang disinilah saya jadikan tagline di buku saya ini. Apa isi quote-nya? Ayah memang selalu hadir setiap saat, tapi ayah selalu ada di waktu yang tepat. Nah itulah yang menjadi quote. Ayah dalam hal ini gak banyak ngomong, tapi dia cerdas membaca situasi. Saat anak lagi sedih, dia hadir. Dia memberikan kebutuhan. Itulah yang disebut father man. Father man bukan membuat seseorang harus stay di rumah setiap saat, ya, tapi dia belajar untuk memberikan hak anak di satu waktu tepat. Itulah ayah hebat. Yang kedua, bagaimana anak dengan kita sudah memberikan teladan, tapi nah disitulah kenapa kalau mengasuh anak kan ibarat bertani. Namanya bertani, kita sudah menanam, kita sudah, tapi satu yang kita lupa, kita tidak mencegah hama wereng. Hama di sekitar sawah itu bodoh amat, tikusnya bodoh amat. Yang penting mas, saya menanin, ini bibit unggul, memberikan air secukupnya, memberikan pupuk, tapi lupa hamanya. Nah hama dalam pengasuhan itu adalah kita membiarkan anak kita bergaul dengan lingkungan yang buruk. Dia menyerap dari temannya. Dia sama temennya, nah itu yang kita antisipasi. Pulang ke rumah kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah men-screening atau memberikan yang namanya ibaratnya disinfektan atas perilaku dia. Misalnya dia habis terpapar nih dengan kalimat buruk dari temennya, misalnya maaf banget, dia kalau marah keluar kalimat binatang, keluar kalimat yang negatif. Nah kita tuh nggak tahu dan kita nggak pernah beri disinfektan. Salah satu disinfektan itu kita nggak pernah ngobrol. Salah satu yang kita dengarkan dari anak itu setiap malam adalah apa yang dia serap di lingkungannya. Namanya jurnal malam. Jurnal malam itu akan memberikan 2 hal. Kalau hal pengalaman hari itu buruk, kita erase, kita delete. Tapi kalau baik, kita record. Dan itu yang harus dimiliki. Karena itulah kenapa jangan sekedar untuk mengandalkan teladan, tapi juga
bagaimana kita menghalangi hama-hama dari pengasuhan yang akan merusak anak-anak kita. Wallahualam syawab. Masya Allah. Jazakallah khair pada Ustaz Bin Rijusyir Rahman. Begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini, sahabat dermawan sekalian. Ala kulihal, karena keterbatasan waktu kita semua, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dari guru-guru kita. Apalagi hari ini kita berada dalam suatu kondisi sosial yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Baik Ustaz Bendri, mungkin terakhir di segmen terakhir ini, closing statement, atau kita minta terakhir, apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi keluarga yang optimis dan bahagia? Baik, ikhwatul iman azakumullah. Yang jelas pertama, satu yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kita mencoba untuk menghubungkan segala kejadian ini dengan pendekatan iman. Jadi kalau setiap peristiwa ini bukan sekedar dari melihat wabahnya dari corona ini dari Cina dari mana, tapi kita meyakini bahwa semua makhluk berasal dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, momen kebersamaan ini jangan sekedar kita sekedar ngumpul, manfaatkanlah, mulailah dengan satu langkah, bikin family meeting, obrolan yang membuat keluarga merasa diberikan haknya untuk bicara. Kembalilah ke meja makan, di saat ngobrol, di saat makan sambil kita bicara. Yang ketiga, bikin planning, bikin program, apa yang kita lakukan. Ingat, keluarga yang selamat adalah keluarga yang memiliki dua, pertama tahu roadmap, yang kedua tahu rundown. Roadmap dan rundown itulah salah satu ciri keluarga yang selamat. Ingat, Allah berfirman surat Al-Asr 18, ya ayyuhallazina amantakullahu wa qulu qawlan ayyuhallazina amantakullahu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok melakukan apa saja, apa yang kalian kerjakan esok hari. Maka pertanyaan ini wajib kita jawab setiap malam, what next, besok ngapain ya? Karena setiap keluarga yang tidak memiliki planning besok mau ngapain, maka kemungkinan cuma 5 dikerjakan. Pertama, dia tidur lagi, 2 nonton TV, 3 main gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Itulah keluarga iseng atau anak iseng, bermula dari tidak punyanya planning. Kalau engkau tidak punya agenda, engkau akan masuk agenda orang lain. Makanya agenda orang lain itu kita pastikan belum tentu baik buat keluarga kita. Maka bikin planning dimulai dari family meeting. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Bin Rijusyir Rahman yang sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita sahabat dermawan sekalian tentang bagaimana hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini justru kita bukan menjadi keluarga atau individu-individu yang pesimis dengan kondisi kita hari ini, tapi kita bagaimana menjadi individu-individu yang optimis, bahkan menjadi bagian dari keluarga yang tangguh, yang optimis, yang siap untuk melewati satu kondisi hari ini yang juga pun ke depan kita akan masuk dalam satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sekali lagi kami mengajak kepada para sahabat dermawan sekalian untuk bisa menyalurkan donasi terbaiknya untuk bersama-sama membangun program kebaikan bersama dengan Aksi Cepat Tanggap, dengan masuk dengan melalui link kami indonesiadermawan.id. Maka sekali lagi kepada seluruh sahabat dermawan dan juga guru kita Ustaz Bin Rijusyir Rahman, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang sudah setia dengan menyaksikan dan mengikuti acara kami dari awal hingga akhir ini. Insyaallah kita akan terus memberikan tayangan-tayangan inspiratif dan penuh hikmah yang akan memberikan satu ilmu dan juga insight terbaik untuk para sahabat dermawan sekalian. Dari saya dan sebagai host dan juga Ustaz Bin Rijusyir Rahman sebagai narasumber kita pada siang hari ini, memohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua apa yang kita dapatkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saudaraku, di tengah gempar pandemi corona, virus kecil yang membuat jutaan manusia putus asa, seolah tiada negara berdaya menahan persebarannya. Aroma ketakutan menebar di mana-mana. Laman media kita dipenuhi kepanikan massa. Hari berganti pekan dan kini bulan. Virus ini seolah menahan segala laju kehidupan. Apakah kita masih punya masa depan? Di berbagai belahan bumi, banyak yang mempertanyakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa bangsa kita mewarisi virus yang lebih dahsyat. Dan semua anak Indonesia adalah carrier aktif dari virus ini. Dan justru, saat dunia paranoid akan virus corona, kami mengajak Anda untuk mengaktifkan dan menyebarkan virus ini. Virus ini bernama optimis. Virus yang mengaktivasi prasangka baik kita kepada Tuhan semesta alam. Satu-satunya pencipta yang paling mencintai kita. Selalu menjaga dan melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Segala hal terjadi atas izinnya dan pasti untuk kebaikan manusia. Virus ini lalu bermutasi menjadi harapan. Semangat hidup dalam kebaikan, mengejar keberkahan demi keberkahan, berbuah menjadi nurani kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Virus ini akan selalu menghancurkan segala bentuk kezaliman, kekikiran, ketidakpedulian, keserakahan, dan kesemena-menaan. Virus ini bernama optimis, penghapus pesimis, pencegah apatis, dan jangankan corona, berbagai permasalahan dunia insya Allah tuntas bersamanya. Ayo, hidupkan dan sebarkan. Kita hadirkan berbagai solusi kehidupan. Kita semangati Indonesia dan penjuru dunia. Insya Allah, kita kalahkan corona bersama-sama. Indonesia Dermawan, bersama lawan corona, sebar virus optimis.